Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dibantu kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kurang sehat diangkatkan penyakitnya. Semoga kita diberi rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti kita suasana pada pagi hari di Pulau Seribu. Jadi penampakannya sangat terlihat banyak kapal-kapal sekali. Banyak kapal-kapal mau merapat. Jadi guys, ini kapal-kapalnya nih mau merapat dulu. Di sana ada dua kapal juga dia mau rapat. Yang ini dia sudah selesai susun rapat, yang sana tuh merapat elok jaya dia. Ini suasana di Pulau Seribu pada pagi hari ini mendung-mendung, habis selesai hujan. Jadi setiap hari hujan badai terus di sini guys, di Pulau Seribu pada pagi hari ini. Aja masih gerimis nih guys, ini masih gerimis dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang sehat semoga diangkat penyakitnya ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Seperti ini guys suasana pagi hari ini di Pulau Seribu. Ini di sini ada kapal perubut mengangkut penumpang. Ada dua di sana. Yang ini lebih besar sekali dia nih kerubutnya. Yang sana agak kecil ya. Dia mau merapat tapi sepertinya nggak bisa guys, karena lagi alun atau ombak anginnya kencang sekali nih guys. Jadi susah merapat dia ini, lagi sedang mencoba-coba bisa apa enggak ya. Tapi kayaknya nggak bisa sekali ya, karena masih alun. Kencang sekali yang ini nih. Cuaca pada beberapa hari ini sangat tidak stabil sekali ini. Kadang angin kencang, badai. Anginnya kencang sekali guys. Oke guys, sampai sini dulu ya guys ya, karena anginnya kencang sekali. Jadi aduh, lumayan nih semua angin nanti nih. Nggak jadi krucin ini, nggak jadi krucin ke remote ini, karena cuacanya sangat tidak bersahabat dari kemarin. Okay guys, sampai sini guys, kita lagi kecil. Terima kasih guys. Badai guys, badai, buset tuh, badai, hujan, badai, angin kencang. Tengah lautan ini dia guys, ini sampai lampunya kelihatan buram. Badai. Buset. Gelap semua guys, gelap badai guys. Seperti inilah aktivitas di malam hari ini. Di sini kita ada kedatangan tamu lagi nih. Si Kuning bawa kargo dari Jakarta. Dilihat dia guys ini. Kargonya cuma sedikit sehingga begitu banyak guys kargonya. Kita mau bongkar kargo dulu nih guys ini. Kerennya sebentar lagi akan dihidupkan. Namanya supply, kapal supply pembawa barang.
kerennya udah hidup dia ini. Wow. Sudah bangun. Itu kapal. Kok cuman manuver dia ya? Tadi kayaknya mau merapat ke sini. Apa dia harusnya berubah kali ya arus bawahnya? Dia sebelah kanan ya. Oh iya, kayaknya ini dia pindah ke sebelah kanan ini kapalnya manuver. Jadi guys, ini kondisi saat ini di tengah lautan, alhamdulillah. Pada hari ini siang. Oh iya benar, ini dia mau apa? Mau muter balik dia. Tadi masalahnya udah mau dekat di sini, mau apa? Mau ngedrop orang di sini. Malah dia muter balik tadi manuver ke sana. Oh iya, arusnya berubah nih. Arus apa? Arus bawah lautnya berubah nih. Kayaknya dia apa sebelah sana. Kalau dia manuver di sini atau yang dari sini, takutnya nggak bisa keluar karena harus masuk dia. Sekarang dia udah kesana tuh dia. Banyak kesana lagi. Ada aja itu. Baru pertama kali ini kapal manuver seperti itu. Udah kayak MotoGP aja tadi dia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini cuacanya cukup bersahabat sekali nih guys. Ini lautnya cukup tenang ya kan. Di sana ada terlihat kapal nelayan, dia sedang mau moving atau mau pindah. Kapal nelayan sana mau pindah dia. Ini di sana terlihat jauh juga banyak sekali kapal-kapal nelayan cumi ini. Kayaknya lagi musim cumi kali ya. Banyak sekali itu dia. Kalau malam hari ini seperti terlihat di tengah-tengah kota dia. Padahal ini sebenarnya bukan di tengah-tengah kota. Ini adalah di tengah-tengah lautan.